Kepergok pencuri ikan di kawasan Pasar 17 Ilir Palembang, dua pelaku pencurian babak belur dan nyaris tewas di amuk massa. Beruntung, polisi yang berada di TKP langsung mengamankan pelaku. Ya kak, apa kemana? Pasar mana? Serbuah. Aku yang pajak ketangkep nih. Berapa kali kak beli ikan? Dua kali. Yang pertama berhasil berapa? 35. 35 sekilo. Berapa kilo lu? Juga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Usai diamankan dari amukan warga, Indra dan Rudi, pelaku pencurian ikan pedagang di Pasar 17 Ilir Kota Palembang ini diberi pertolongan medis oleh petugas di Poliklinik Polrestabes Palembang Kamis subuh. Tidak. Kedua pelaku ditangkap kepolisian dari unit Ranmor Polrestabes Palembang saat sedang diamuk massa usai mencuri 20 kg ikan tenggiri. Menurut keterangan petugas, modus yang dilakukan pelaku yakni berpura-pura melintas di lapak korban secara bergantian, lalu mengambil satu atau dua ikan tenggiri. Pedagang atau korban yang curiga kemudian meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga lain. Setelah tertangkap, ternyata pelaku telah mengambil ikan seberat 20 kg. Jadi kronologisnya korban tuh membeli dulu ikan di pasar induk, ditaruh dulu di pinggir jalan di TKP buat dia jualan. Dia mau ngambil lagi stok ikan. Nah, pada saat itu teman-temannya sudah lihat juga kok orang ini stok ini langsung main ambil aja si tersangka itu orang. Nah, langsung kita amankan, kebetulan anggota memang sedang patroli hampir ke sana. Kita amankan dan sempat juga dengan masyarakat dibantu. Bang, sempat terjadi kejaran berarti bang, dengan anggotanya? Sempat terjadi kejaran, tapi alhamdulillah kita sudah berhasil mengamankan dan dia kita bawa ke sini dalam keadaan sehat. Bang, pasal yang dikenakan apa mungkin bang? Untuk pasal kita kenakan 363 ya, 363. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Febriansyah, Palembang Baru TV mengabarkan. Iya, Kak. Iya, Kak. Apa sih, Kak?